Tekong. Mari tolong pegang ni. Sambil boleh? Sambil belajar sambil dengar ni boleh kan? Dengar kami sini. Macam saya cakap tadi, nada. Cepat ramai ramai daripada korang pun tak sangka tak tahu pun. Kalau saya tanya satu orang ni, lagu ada gala tu boleh apa king kau? Kira lagu tu apa yang kau nyanyi tu? Ha? Tak kan? Ada kena A lah. Yang mana? Ha? E. E tu kan? Saya minta. Sepatutnya dia tak boleh macam. Ya tapi ni kan? Kau sepatutnya kena tahu terus. Macam kata kau nak janji kan, kau nak cakap je. Ada kalah. Sekejap ambil yang mana? Salah je, G minor. Sepatutnya seorang musician, seorang penyanyi macam you all, yang betul-betul beritikan dan berwibawa, dia kena tahu key apa. Ha, lagu tu dalam nada apa. Sebab satu lagu kita boleh main dalam pelbagai key. Betul. Tapi tak semua key tu sesuai dengan kita. Okay. Tahu kenapa? Tak. Sebab manusia ni dia ada julat, bukan jilat eh. Ada range. Ada voice range. Okay? Ataupun julat, jarak. Jarak suara, kemampuan suara anda. Note rendah anda, apa yang anda boleh sampai. Note tinggi anda, note apa yang boleh sampai. Kan? Sebab kita manusia ni, memang Allah dah bagi macam tu. Kemampuan kita, kita boleh sampai note ni je. Tak boleh nak go beyond. So, kalau kau main key lain, yang note tu bukan dalam gapaian key tu, so tak jadi. Kadang-kadang kau cuba nyanyi juga, satu terkencik ataupun jadi kau nyanyi rendah ke kan? Macam dulu saya tengok yang cover banyak 6.0, banyak cuba nyanyi low. Lagu ni, ada pun punggung keringan je dah. Sepatutnya sebagai seorang penyanyi, bila kau dah tahu material tu kau cuba nyanyi, tak, tak boleh ni. Tak payah ni. Cik dah boleh. Yang kau bingkau nyanyi mula-mula tu, ya sedap, selesa suara. Ha, tu maknanya kita sesuai. Okay, for the time being ni, untuk permulaan, kalau korang tak tahu pun yang apa tu key lagu tu kau, tapi kau kena merasai sense tu. Sesuai ke tak sesuai ni lagu ni untuk aku nyanyi. Dengar muzik dia masuk, ni tak boleh masuk lah. Tak boleh lah. Ataupun apa tu, lepas kontak lah. Cikgu, lagu ni memang tak sesuai dengan ada kau. Saya pun jawab. Kalau ditunda, memanglah tak sesuai bodoh. Kalau ditunda, kalau let's say ditunda, dia pun tak tahu. Kalau dia tu key je dengan tu sebab kita ni. Kalau tunda tak masuk dari kelah. Ini lain dia. Apa ni? Tadi 6.0 tak. Kurang penyanyi, kau kena tahu tau. Yes. Masuk ke tak masuk? Saya ada share tips kan? Saya ada share tips kan? Suara masuk tak dalam muzik tu? Itu masuk dia tu lah. Kau mesti dengar something wrong. Ish, lain ni. Kau lain tu masa ni pitchy lah tu. Sumbang lah tu. Nak cari lah masalah ni. Apa masalah ni? Kadang-kadang masalah tu bukan masalah kau. Masalah muzik tu bukan dalam nada. Remember that? Okay? Dan selalu orang penyanyi selalu datang ya. Yang tujuh pandai sikit kan, datang nyanyi dengan band orang kahwin. Sambil kik mana bang? Belum nyanyi lagi dari datang juga musician, sambil kik mana bang? Benda tu, kalau dia cakap macam tu, maknanya dia seorang penyanyi yang bangga. Sangat bangga. Dia nak tunjuk, dia nak tunjuk pandai lah, kalau dia tahu sebut A minor tu. Sebab bukan satu lagu untuk satu orang. Setiap lagu bukan nada dia akan tetap sama. Dia bergantung kepada note-note yang tergantung dalam tu. Seperti A, B, C, D, E, F, G tu. Kalau dalam lagu tu ada note yang dia bukan dalam range dia, dia tak sampai lah untuk membuat key tu. Dia kena main dalam nada yang tertentu lah. Itu ilmu muzik ni kena belajar lebih lagi. Alright. Jadi untuk itu korang kena tahu julat suara. Saya tak nak habiskan masa kat sini untuk korang check voice range korang. Tapi basically lepas ni, tolong download app piano. Enjoy nampak? Melayan. Tak, tu tengok Nas komen. Siapa-siapa? Nas. Berapa orang ada? Ada baru 7. Ada
tak boleh bokeh untuk jual mai tu. Biasa 70. Eh 7000 lah. 7000. Okey. Sekarang ni kita buat secara rambang lah untuk check regulation terima kasih. Saya akan main note tu. Kita akan rasa sama dan kau rasakan. Kau boleh nyanyi tak note tu? Dan rasa dia tu, rasa stres tak? Maksudnya tinggi sangat. Okey, dia rendah sangat tak sampai. Dan ingat note tu eh. Ingat eh. Kita akan mula eh. Dia sana buat. Tak ramai-ramai. Apa, nanti kan sampai. Tadi sampai adik kan? Bob, suara tengah tak sihat. Apa? Semua orang sebut. Semua orang sebut. Cari C yang kamu selesa sekarang ni. Yang kamu boleh naik. Lagi saja. C. Satu sini ya. Perempuan. C. Tapi jangan C. Sedap kena sedapkan lah. Dia lepas G, A. Music ni, dia simple tau. C, D, E, F, G, A, B, C, B. A, B, C, D, E, F, G, berapa? A, B, C, D, E, F, G. Tujuh je. Siapa kata music susah sangat? Tujuh. Itu pun kelaut-kelaut lah. Okay, lepas G, A. Sekali lagi. Sampai stop dan ingat apakah note tu. Okay, sekali lagi. Hukumnya ma'aruna. Tak pelak lah ini. Satu oktif. Oktif itu adalah jarak. Dalam muzik, in between muzik tu dia ada distance. Ingat lah, dah ingat masing-masing. Kau punya apa tadi, Nes? G. Kau punya cerita yang tinggi apa? Belum lagi. Tadi kamu sudah check. Bukan, kita dah check. A, B, C. Sampai mana? Sampai mana? Tadi kita berhenti sampai dekat G. G, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. So kau sampai G atas eh? Aku rasa kau boleh tinggi dikit tu. G atas. Sampai G ni sampai. Yang A nak cuba tak sampai A? Ha? Takkan semua orang sama? Apa yang kita check kau seorang eh? So, G. Itu highest, highest. Cakap dia G je lah. Yes. Yes, sampai terik sampai. Sekarang kita nak check low, low, low note. Kita mulakan dengan note yang sama. Siapa? Mama Razi. Kau masuk lah. Kenapa ni gosok gini? Tak ada ni. Masuk lah. Ah, boleh tu. Baik. 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 Baik.
Kalau tu adik wani. Wah, kita yang terlalu adik. Jawab, eh. Adik. 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 Cakap abang, cakap abang. So, ingat anak tu, eh? Okay, sekarang kita nak check yang rendah. Baritone tu dia lebih tinggi sikit daripada bass. Baritone tu dia boleh pergi tinggi tapi tak setinggi tenor. Dia boleh tinggi rendah tapi tak serendah bass. Dia tengah pakai. Yes. Dan perempuan, Siti. Yang boleh tinggi, yang macam ni Baitura, soprano. Okay. Yang rendah, bawah, macam Yuna. Kamera depan ke belakang? Abang definitely dia note tinggi. Kau itu kan? Okay, tadi dah check. Yang atas sampai apa? Siapa aku tu pasal dia. Ah, oi. Sampai B. Okey. Alright.
Okey. Siapa-siapa nak try? Mirul? Juga pasal yang dipanggil falset tu, falset, ada orang panggil falset, itu adalah kita panggil dia suara palsu, suara yang bukan dalam range you sebenarnya, you boleh go higher tapi dengan menggunakan suara falset tu lah. Contoh dia C, D, E, F, dengar tak? Nak nyanyi, saya boleh jumpa dengan falsetto. So, saya pakai salau. Saya pakai falsetto. Saya boleh go sampai si tekam pokok. Aduh, tepian kan? Ada kesiannya, Mama Razi. Okay, sekarang kita nak check yang lelaki, dia punya falset sampai mana boleh pergi. Cuba saya. Sampai situ je bangku. Kebesaran suatu jumlah suara itu bukanlah satu yang untuk dibanggakan. Faham tak? Ada orang yang suara dia sangat besar. Bila suara besar boleh tinggi, itu bagus tak? Sebenarnya bagus seseorang itu adalah bagaimana dia menyampaikan bunyi itu, bagi nyanyian dia itu bernyawa, pitch yang tepat, tempo yang tepat. Alright. So, kalau korang tak ada piano kat rumah, boleh download apps yang baru dibina oleh Cik Iwan Isyaf. Kita ada piano, korang boleh check. Nak kenal mata piano, very easy. Tiga hitam, dua hitam. Tiga hitam, dua hitam. C tadi terletak pada dua hitam. Ataupun nanti kau tengok dekat mata piano tu, dia tulis C, D, E, F, G, A, B. So, check. Okay. Alright. Kita ambil nafas sekejap. Nak cuci tegak. So, dah clear eh? Clear tu. Apa itu falsetto? Boleh buat? Boleh. Saya nak dengar Syah, boleh? Siap. Okay, nyanyikan note ni. Nyanyikan note ni dengan tidak menggunakan suara betul. Gunakan suara falsetto. Dengarlah eh. Tapi bukan suara betul tau. Pasal itu terus lagi. Pasal itu terus. Dengar dulu. Dengar A. Dengar A. A, 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 A. Salah.
Ada orang, ada orang memang dia tak, dia jarang gunakan dia punya force itu. Ada orang memang tak boleh buat. Sebenarnya boleh. So you kena practice. Kalau you dah biasa nyanyi hi suara tinggi atas rock, selalu kena ada juga practice suara ni, eh. Sebab a singer must be able to sing pelbagai tone lah. Eh, boleh nyanyi normal voice, boleh nyanyi falsetto. Okay, saya dulu. Okay, tadi tadi bila saya main tadi, Syam dia macam tak apa, tak boleh Syam diri. Ini ini berkaitan dapat pada topik yang saya nak sentuh ni, ya, iaitu tentang ability, kebolehan untuk mendengar dengan baik. Sebab salah satu masalah nyanyian pici, terkihir, sumbang ialah sebab tak boleh cam suara non, tak boleh cam dan tak boleh nak menyanyikan semula bila kena nyanyi seorang-seorang. Ramai-ramai okey. Right? So kita nak buat tu sikit, latihan tu sikit, eh. Okay, semua orang dengar bunyi ni, kita cuba nyanyi, eh. Dengar-dengar. Dengar, eh. Try nyanyikan balik.
Tapi kau dengar ni. Salah ni. That is how you notice. You know? Boom. Bagi susah sikit boleh? Tak kisah. This is not about the bab mana ni nak pakai. Yang penting kebolehan ni mendengar. Dengar eh. Kita ingat feel yang kita nak letak dalam satu-satu janjian, dia mestilah secukup rasa. Sebab bila saya dah cakap, kalau kita lebih, kadang-kadang kita punya pendengaran jadi kumpul. Alright? Bob sembunyi tak, Pak? Bob mana, Pak? Bob. My 1-0 live on stage champion. Dengar sikit. Kalau tak boleh pakai not biasa, how? Kalau tak boleh sampai not biasa, kau nak cap pitch, kau pakai suara hum. Oh, nyanyi. That's how you do that. Sound. Dia punya tone tu tone macam falset. Tapi, pakai lagi hum. Okay? Okay, Bob. Tak apa, kita bagi lain lah. Bob. Senang tu. Sila. Kenapa tu ni macam macam mana kau nak practice lagu, tak nak sumbang, kau kena dengar, kena cam. Ini saya ambil contoh pendek tau. Lagu macam tu lah kau nak practice supaya tak sumbang. Dua kali.
Jangan jangan
Jangan ingat tak nampak. Oh. Ayuna, jangan ingat tak nampak. Oh, dah tahu. Dah, dah, dah. Oh,
Adakah aku ceria? Adakah aku menangis? Adakah sesuatu bunyi aras lah. So muzik ni ada ada dua. Muzik ni ada dua asas dia. Pitch tinggi rendah dan satu lagi panjang pendek. Eh panjang pendek rhythm. Rhythm. Apa itu rhythm? Rhythm tu irama lah. Apa beza rhythm irama dengan rentak? Adakah ada perkara yang sama? Rentak tempo. Bukan. Alam. Okay, rentak. Pola irama ni terminologi tak payah tak perlu. Pola irama yang berulang-ulang yang membentuk sesuatu genre music. Contoh dia genre lah. Bukan genre lah. Ini kan genre juga. Yang tadi tu apa? Rentak Masri. Masri yang satunya. Nam. Kali kan. Tum. Tak. Tum. Tak. 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 Tum. Tum. Tak. Bukan. Tum. Tum. Tum.
bukan sampin. Tung tak cetak tung tak. Bukan ada sampin. Yang tung tak cetak tung tak ni Masri. Ina tung tak. Tung 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 tak. Tung 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 tak. Okay. Boom cha cha boom cha cha boom cha cha boom cha cha boom. Two walls. Walls. Oh, putih lah. Ini Melayu punya. Okay. Yang dikatakan melody itu apa? Melody ya. Irama tadi sekat sentuh eh. Irama apa? Contoh, okay, cuma nyanyi lagu. Bukan. Saya cakap nyanyikan lagu irama getaran jiwa. Oh, okay. Jazz, jazz, rock. Bukan, bukan. Itu terentak, serentak. Irama getaran jiwa. Bass. Low. Pam, 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 pam. That is the rhythm. Tak ada pitch, ada tinggi. Pam, saya tepuk. Panjang, pendek, sesuatu, bunyi. Itulah irama. Oh. Panjang. Tanpa aras tinggi. Bila dicampurkan dengan bunyi tinggi rendah dan panjang pendek, dia jadilah melodi. La 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 la. Itu melodi ya. Faham? Yang dikatakan lagu, masukkan lirik. Getaran jiwa. Masukkan background music sekali. Itu dah lagu. Irama tu pernah dengar rap? Rap tu apa? Rhythm. Rhythm tu irama. Rhythm tu bahasa putih. Irama tu bahasa Melayu. Rhythm and poetry. Poetry tu apa? Puisi. Rap tu adalah rhythm and poetry. So getaran jiwa boleh dirakan. Getaran jiwa melanda hatiku. Mati, mati. Sunaya Ramadhan lagu. Dia tak ada pitch. Dia ada pitch tapi dia tak bergerak lah. Dia satu je. Rap lah. Okay, clear tak? Ya, ya. So lepas ni tak ada kau akan tahu rentak dan irama tu apa beza dia. Sebagai seorang pemuzik dan sebagai seorang penyanyi, kau akan tahu. Okay? Alright, lagi apa lagi yang benda-benda ni? Singgup. Ah, kita sebut pasal ni. Saya dengar tadi satu tadi, saya nak kena sentuh dah. Pasal ni? Ah, Din. Pasal vibrato. Ini adalah teknik-teknik yang ni kan? Tahu vibrato? Getaran. Getaran jiwa. Tak semua orang boleh buat tau. Roberto ni tak semua orang boleh buat sebab dia memerlukan kemahiran. Okay. Jadi kalau korang tak boleh buat, tak apa. Belajar nyanyi straight note, tapi belajar nyanyi dengan feel. Ya, belajar nyanyi dengan feel. Jiwa melanda hati tu. Tak ada kan? Straight kan? Tapi kalau ada cerita, ada babel tu sudah. Getaran jiwa. Bergilu, bergilu. Itu saya cuba tunjuk okay sendiri. Okay, dynamic yang baik. Dynamic yang baik ialah dynamic yang terancam. Bukan auto dynamic. Din dia ada auto dynamic. Tak auto dynamic every time dia nyanyi semua memang letak aje. So kalau dah ada benda macam tu memang sangat susah nak hilangkan. Tapi apa macam mana kena kembali ke jalan benar. Bukan. Dia nanti dia macam tak best tau. Every time kau nyanyi. Ganteng-ganteng. So kalau dah Din dah ada dada tu, sekarang masa awak untuk praktis jadi tegak pula.
Bukan untuk awak nyanyi tengah, perform tegak. Tapi awak kena practice for that. So that you can sing. You nak nyanyi kat sini, nak letak vibrato boleh. Tak nak pun boleh. Sampai you have that, itu nanti itu you dah menguasai lah nanti. Okay? Bukan bila nyanyi je mesti keluar. Bila nyanyi je mesti keluar vibrato. It's not good. Kalau keluar yang cantik tak apa. Dia keluar yang macam monotonous. Dia jadi monotonous. Macam-macam pantai tu, pantai dia tegak kan? Tegak. Sedap juga. Sedap. Kalau zaman-zaman dulu, zaman 90-an rock, ada setengah producer, dia paling kasut tau kalau penyanyi vibrato vibrato ni. Dia maki. Oh, kau nyanyi tegak. Macam apa sampai? Saya pernah ada. Ini sedap pun kan? Tak suka dia tak ada. Dia nak mesti. Eh? Ramai berapa tu? Oh, ramai. 6.2 bilion. Artinya kalau pandai vibrato tu tak semestinya sedap lah. Ya, ada semestinya sedap. Pandai ada tempat. Ada tempat-tempat. Kalau dulu kalau kata mula start. Okay, lepas ni saya nak korang semua balik. Pilih satu lagu yang kau tak pernah nyanyi. Pilih satu lagu yang apa-apalah. Lagu RSL pun boleh, buka RSL boleh. So kau try belajar plan untuk nyanyian. Untuk belajar merancang daripada nyanyian anda. So first kali ada punya. Contoh lagu Rindu Bayangan lah. Ada ni tak buat tak ada pula. Aduh. Kau buat masa tu. Yeah. Hai Jimmy ada kalah. Okay, eh? Contoh. Bila ku kenal kenang kisah okay, salam kat semua salam baru ya kenapa kenapa tak apa kenapa bersila pula duduklah enggak apa kita Kau nak rotikkan apa? Ya. Ha? Ui. Ini kau sambut sendiri. First kali dan kau dah letak diri. Next one, kau plan dengan enemy. Tak nampak. Kita tak nak nyanyi kau, dia jadi auto feel yang macam kau. Yang ni pun dia keluar. That is nice. Tapi sekarang kita nak belajar merancang nyanyian anda. Okay, kita dah tahu tadi kita ada P for piano, F for forte. Lepas tu kita ada tadi saya sebut crescendo kan. Crescendo lambang dia macam ni. Tahu tak crescendo macam nak buat? Saya satu. Ni diminuendo. Diminuendo saya tahu. Apa diminuendo? Seindah. Itu bukan itu innuendo. Okay, ambil ni dulu. Okay, lepas tu kau tahu apa? Vibrato kan? Vibrato tu kau buat lah macam ni. Simbol dia eh. Okay, lagu Bila Aku Kenang ni go words by words. Bila ni kau nak, bila ni nak soft ke nak kuat? Nak soft, kata nak very soft. Nak very soft letak dua kali. Pipi. Forte, slow forte. Ni masih pipi lagi. Yang ni kau nak bila aku ke, bila aku ke. Sama lagi. Pipi. Nang ni kau nak crescendo. Lepas tu turun. Crescendo tu maksudnya diminuendo tu dah naik. Faham? Macam volume pusing. Belum balik. Volume dah naik sebenarnya ada volume. Okey, lepas tu yang ni nak bagi tu pun tak nak. Tak nak. Kalau tak nak, tak straight, kau jangan letak, biarkan je. Bila. Kalau ada vibrato tu boleh letak. Contohnya kau nak letak bila aku kena kat sini kau tanda kan. Tandakan
Lepas tu letaklah gambar ni. Ini ni bukan standard. Ini adalah cara kau merancang. Lepas tu praktis macam mana nak menyanyikan ni. Okay, sekarang saya dah buat macam ni eh. Soft-soft. Lepas tu kat sini saya nak, ni just for the sake of practice. Kat sini saya nak forte, forte, forte. Sini saya nak P. So macam mana kita nak nyanyikan ni? Betul jangan lupa. Kurenung gambar wajah. Apa rasa? This is how you sing. This is how penyanyi atau music nyanyi. Tengok skor, tengok toge. Eh, contohlah. Pening. Tak pening, kau tak tahu apa. Tapi ini adalah asas dia. Ini ada dia baca note, lepas tu kat bawah note ni ada tulis P, dekat atas ni ada B, ada simbol dan sebagainya. Ini adalah susah. Tapi korang tak payah sampai peringkat ni. Korang adalah penyanyi, nak belajar, merancang. So, korang praktis di kat sini ni, praktis kat rumah eh. Yang penat je eh. Saya penat. Siapa audience saya? Hai Epa, hai Muhammad Rizal. Okay. Sekarang saya nak buka kepada kamu semua untuk sesi toge gambar. Question and answer. Yes. Ni ya. Eh. Ini boleh boleh. Macam mana kita nak? Siapa nak sekejap dengar soalan? Macam ada setengah, especially saya sendirilah. Yeah. Kadang-kadang bila kita rasa kita nyanyi ni betul, tapi sebenarnya adalah flat ataupun sharp. Ha. Nanti saya sebut ingatkan I-Chess Register eh. Flat pun sharp eh. Okay, flat ataupun sharp. Okay, kalau flat. Sekarang. Tak betul, tak betul, tak betul. Tapi saya nak bagi korang clear. Very clear the picture of flat and sharp. Okay, flat, kau pergi kat Singapore je. Punchline tu. Wani pun tak wujud. Pegawai. Flat adalah dia rendah semitone. Tone, tapi tu dah benda sekejap lagi satu. Dia rendah semitone. Sepatutnya note tu dia pergi C, dia tak pergi C. Eh, dia pergi B. Okey, kalau dia pergi, sepatutnya note tu jatuh kat A. Dia tak jatuh kat A, dia jatuh kat A flat. Tak sampai. Adakah dia sumbang? Sumbang? Sumbang. Flat tu sumbang kan? Flat tu sumbang. Tapi bila dalam, dia bergantung kepada situasi yang kau gunakan. Bila kau begini, kau jadi flat lah. Maksudnya kau tak betul-betul key note tu. Kau jadi sharp lah. Sharp, ada orang cakap, oh sharp tu. Bukan jadi sharp lah. Kan dah cakap kan? Oh. Sharp lah. Maksudnya, ada macam istilah merujuk pada sharp tu memang very tepat. Yes. Kalau kau cakap, kau jadi sharp lah. Maksudnya note dia tu tak tepat. Sepatutnya C, kau jadi C sharp. Atas. Selebih. Oh. Dia sumbang juga. Ya. Apa yang dia yang pici pici. Yang betul itu kau ni nyanyi. Apa? Patutnya dia nyanyi sudah nyanyi. Awesome. Oh. Tak ada inti sah. Kau nyanyi inti sah, inti nak. Maya flat dengan sharp tu dia sama lah sebenarnya. Tak. Maksud saya benda yang maksud saya sumbang. Sumbang lah. Orang okay. Cakap flat, sumbang, okay, sharp, sumbang. Itu bergantung dalam situasi itu. Tapi bergantung kalau dalam kita panggil key signature ataupun nada. Ha? Ada lagu yang memang kau kena nyanyi sharp baru ada tepat. Contoh. This is C major. So note dia, istilah G, A, B, C. Tapi kalau kau main dalam nada C minor, kau nyanyi ni nada C minor eh? C minor. Tadi C major. Ni C minor. Saya akan main note yang sama tapi dalam senada C minor. Kau dengar. Sumbang tak bunyi dia? Sumbang. Tak. Dia yang sumbang sepatutnya. Ni. Tak sedap kan? Telinga. Itu sumbang. Dalam kes C minor. C, B, dari C major, C, B, E, M, D, A,
A, B, C. Tapi bila kau main dalam C minor, kau tak boleh main C, D, E. Sebab kau kena main C, D, E flat. Nampak tak tadi? Dalam kes ni, kau kena main E flat untuk jadi tepat tu. So maknanya jawapan kau tadi, sharp dengan flat tu adalah sumbang bergantung pada bukan bergantung pada kau punya situasi pertuturan lah. Ketika kau menyanyi, eh kau nyanyi sharp, kalau perlu sekat kau nyanyi sharp, maknanya kau tak tepat note kau, kau terlebih. Kau nyanyi flat, maknanya note kau tak tepat. Benar. Ha, ini adalah cerita lain pula. Ini lebih tergantung dalam scale. Okay, kita jawab soalan nak. Faham? Di kelas, faham? Di kelas, faham. Ah, okey okey, cepat cepat. Yeah. Yang jadi terlalu jadi sumbang pada anda bila ketika ni yang masuk ke slow macam ni tau. Slow, C D E F. Cepat cepat. Jadi kalau kita nyanyi biasa, tinggilah tinggi, tinggi tinggi. Itu slow. Maksudnya note yang sebelum tu dengan tu disambungkan. Instead of tinggilah tinggi, tinggilah tinggi. Banyak lagu you bila yang you sambungkan macam ni, ketika you menyanyikan ni, bila tempo dia tak tepat, dia masa chord tu jatuh. Ni sebab ni ada jarak tau. Ni ada note ni. Sini. Ketika chord tu jatuh, kalau tak tepat, dia akan sentuh note ni. Dia jadi sumbang. Kita boleh nyanyi straight note eh. Tinggilah tinggi, tinggi tinggi, sebelum di awal. Tapi kita boleh tinggilah tinggi. Ah, itu dah lembut. Ornament kita panggil dia. Nampak? Bila saya lekuk tadi, saya pun tadi sumbang. Saya pun sumbang. Sebab saya sentuh note yang bukan dalam key. Sebab tu kalau nak ada nak lekuk-lekuk tu, memang kau kena practice. Sebab tu lagi pula kalau menyanyi R&B, yang suka nak lekuk-lekuk kan, memang akan pisik. Kalau tak cukup practice. Satu lembok. Satu lembok. Gunakan note yang sebenarnya tu. Tapi tu bukan. Itu banyak note tu. Eh? Tinggilah tinggi. Bukan. Saya bukan G tu. Tanting. Tinggilah tinggi. Itu banyak note. Bukan satu dua tu. Itu adalah combined combination of notes lah. Slurring in between notes. Dia ada istilah dia tu. Ada hakyu. Kita tak ingat lah. Kalau kelas single, kita ada panggil apa tu, pakai dura sambil nak darah. Sebab tu orang yang boleh nyanyi lagu asli, saya cakap tu terang eh, lagu asli, bukan semua orang boleh nyanyi. Saya ada degree vocal daripada Amerika Syarikat, tak mampu nak nyanyikan lagu asli. Sangat susah. Lagu asli yang mereka. Dengan MC sama tak? Tak sama ni. Oh, cara dia nyanyi, langgam dia tu pusing. Dia orang asli ni, dia tak tahu soalnya. Lagu asli. Diorang eh, yang benar-benar etnik ni, etnik-etnik ni, dia punya art is a bit different, it's a bit more, it's a bit more unit. Saya tak nak cakap, itu bukan saya punya skill. Saya lebih kepada Yang sedang-sedang saja itu. Yang sedang-sedang. Dalam nyala. Awan akan
Bahasa Inggeris le, bahasa Melayu cengkok lah. Tak nak panggil cengkok tu. Dia tak cakap tinggi tu sebab ada dalam TV dia tu. Dia tinggi lah tinggi. Ting 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 tang ting tu bang. Juga memang macam tu dia special sikit. Dan juga respect kita. Dan kalau you orang baca, dah sekarang kan. Sebab tu lagu-lagu saya pun ada lagu. Tak, tak. Pop ballad. Pop lah. Pop ballad. Freestyle lah. Macam mana nak apa tu betulkan penyanyi yang macam bila ada orang tepuk bawah kan baru dia okey dia penuh dan lembik. Bila tak ada orang tepuk, tak ada orang masuk suara dia, dia suram. Dia akan jadi down, sad and sharp. Bila orang tepuk, dia ada yang semua kan. Woo, orang nak menyanyi betul-betul. Bila tak ada orang tepuk kan, menyanyi kan. Macam berlama-lama geram ke bawah. Okay, yang macam tu dia dia kena join RSS. RSS saya. RSS ni pemberi semangat tu. Bukan sebab kita, kita orang ada tak ada sama je. Dan satu lagi, dia punya pattern tu macam dia for the first half of the song dia mesti tak okay. Dan bila dah, dah masuk dialect tinggi pun okay. Macam nak kurangkan adrenaline macam ni kan? Ini benda-benda yang ni lebih kepada performance lah. Ha, macam ni kan? Yang ni lebih kepada masalah psikologi. Jadi sebenarnya itu tak macam kan? First half tu dia mesti kita tengok macam Allah. Tapi bila ada, eh asal buat hebat kan tiba? Elit lah eh. Oh, yang itu termasuk kan? Bukan, itu termasuk. Dia perasan tak macam ada sesuatu macam Buk adrenaline. Tapi bila dah start nyanyi, dia nampak respons audience, dia jadi okey kan? Itu sebenarnya natural punya tindak balas lah. Yang macam bila ya sebab gugup ni sebenarnya ada beberapa perkara. Satu sebab mungkin tak prepare bahan, dia takut silap dan sebagainya. You buat insting ke betul, you buat assumption. Ish aku ni okey, okey. Aku ni baju nak sikit tak, aku ni nanti orang komplain pun tak. Saya rasa sekarang masalah psikologi dalaman. You bercakap berbisik dengan hati. So maknanya as a singer, bila nak perform, you kena bisik benda-benda yang positif lah. No, aku kat sini berada. Berada kat sini, cik pun saya pilih aku sebab aku pilih. No, cik pun yakin dengan aku. Tapi dia nak so, hari ni aku tanya ni. Yes, jangan aku confident. Wah, dah tak sentuh lagi pasal tu lah. This is very important. Tadi kita dah check pasal range kan? Sekarang saya dah sentuh juga yang ada kaitan dengan kita punya voice range itu. Kita katakan ni, ni adalah technical lah, istilah yang kita panggil register. Okay, register. Perletakkan suara. Okay? It's good to detect kat mana suara tu berada ketika menyanyi. Okay, low note biasanya dia akan berada di chest register. Hit high note eh, yang dekat range tu, yang dekat border dan sebagainya kan. Contoh eh saya, saya tadi saya tukar. Saya tukar falsetto sebab saya nak selesa. Sebab falsetto ni less energy kan. Tapi saya boleh cuba nak pakai normal voice, real voice. Saya nak pakai hit voice. So what I do?
Sebenarnya ialah sebab dah ada orang tegur dia. Yes. Betul tak? Yalah, yalah. Itu dia mula-mula sekali. Jadi, mula-mula sekali, kalau kau dah ada orang penyanyi tentu, first kali is to tegur dia dan motivate dia. Baru dia gerak. Dan dia gerak, ni macam mana cara dia buat. Okey. Masih memberi. Tak. Cara dia buat. Feel lah. Orang kata apa, tengok diri. Diri lagu macam mana. Kita cuba masukkan diri kita dalam tu. Pergilah. Berlakon lah, mahu merasai watak tu lah diri. Watak ini kita dalam tu. Baik. Macam lah kamu kan, takkan dia nak kamu. Sedih lah tak dia. So kata kamu. Dia kena melompat-lompat. So macam lagu kau itu pun. Macam lagu aku lah. Tapi orang juga. Macam Bob yang ada tiada tu. Walaupun dia stay. Tapi dia punya expression, yes. Dia punya feel. Macam lah, macam kita tengok kita nyanyi, dia tengok adik nyanyi lah. Masa live on stage 4.0, gila. Adik lagi tu? Padahal, apa, macam Eva. Kenapa kita dengar macam adik macam, padahal dah apa, suara tinggi dulu tinggi. Itu ada jadi cangkak itu masuk saya tu. Macam ni. Macam mana kita nak ni. Macam kalau saya pula. Saya. Dia PA system. Sebab bila dekat PD. Lain macam. Sebab PA system dia.
Itu saya memang ni ya. Monitor kan. Walaupun tak ada rasa dulu tu. Tak ada monitor. Benda baru tu. Kalau macam macam Syok cakap tadi lah, macam lagu Kal lah. Kamu boleh lah kalau nak bergaya-gaya kan. Tapi kalau macam lagu saya. Kena jalan. Macam mana saya nak buat tu? Jalan slow. Jangan marah boleh. It will touch people's heart. Sebabnya kan bila kau nyanyi kau ada reaksi macam tadi tu lah. Macam saya cakap tadi. Sebab orang kan tengok. Tengok. Dia tak boleh berbuat tau. Dia tak boleh. Plastik. Dia kalau kau rasa je kelas, kau sampai. Macam kau boleh bersama hari tu. Bawa sendiri sebab kau benar. Because kau rasa apa tu. Tengah makan nak jelasin. Tapi still, kita juga walaupun tak bergerak, tapi kau kena ingat bila audience, sebab kau nyanyi, memang kau feel, tapi bukan feel kau untuk diri kau. Kau nak delay ke, kau nak feel juga. Sometimes you have juga to open your eyes and look at the audience. Adakah aku senang? Adakah Tapi bukan bergerak kau all the time. Kau gerak first verse. Aku sengsara. Adakala aku melalui. Tapi yang lebih penting tu adalah kau nyanyi, kau rasa dan kau sampai ke rasa kau pada audience. Bukan setakat just perform lah. Bukan just melepaskan batu. So besok kita ada semua orang ada show lagu ya. So ingatlah benda ni. Kalau lagu fun-fun, paling strawberry, strawberry, coklat lagi. Kan? Dia kena memang. Kau tak boleh. Tak boleh macam coklat. Kalau yang fast, yeah. Kalau kau nak move, the best thing is you choreograph it. Kau kena plan buat choreograph. Tapi kalau tak ada benda tu, dia spontan, tapi kau jadi rasa lah. Kau tengok pada kanai kan? Memang tak ada plan, tapi apa ni? Sebab mana nak cuba lagi? Tapi nak nyanyi dengan gerakan macam tu sebenarnya. Yes. Lepas tu praktis bukan senang lah, bukan semua orang boleh. Dia nak suka macam setengah orang, kau bagi dia bebas dia boleh. Tapi bila kau nak suruh plan kat sini je gitu, dia akan jadi tak boleh nak concentrate. So bila kau dalam macam tu, sebab tu lebih baik penyanyi nyanyi, dancer yang gerak. Okay. So korang sebenarnya ni dah nasib. Okay. Macam mana kalau sebenarnya cerita ada komen pasal ni, saya punya low range akan clear. Akan jelas bila nyanyi atas dia punya song. Itu bergantung dengan range lah. Sebab some of yang range register yang perempuan nyanyi tu is beyond your range, jadi tak sampai. Tadi sampai apa note? Tadi? Yang itu adalah note yang tinggi. Note tinggi atas, bila dia transposkan ke bawah, dia dah nak letak dalam range. Lepas tu dia nyanyi comfortable. Sebab you punya, dia kan very tone, low note dia banyak, very strong.
sebenarnya apa yang nyanyi kata nak nyanyi okey. Macam ni seiring camar pulang sejam pada janji. Itu doaku. Itu sembarang. Tidak. Kira doaku. Bukan masa yang masa ku. Ya. Ah, serik tak sembar. Kena tengok. So you work on that. Okey, soalan dia tadi. Sekarang you faham tak? Kenapa yang dinyanyi range tu bawah sedap? Sebab ialah bila key tu ditransposkan, dia bukan tak transposkan. Transpose lah, transpose satu oktif. Dia termasuk betul-betul just nice dalam range you. Ikut arrangement suara dia. Bukan ikut key lagu perempuan asal key original. Oh. Kalau key original tu, kalau lelaki nak nyanyi sebenarnya tak sampai. So dia low kan? Dia rendahkan. Dan rendahkan kalau Jimmy yang nyanyi, tak sedap. Sebab dia punya note banyak note atas. Sebab tu Jimmy lagu perempuan dia boleh nyanyi. Sebab dia memang note atas. Tapi saya terik pun. Jambu, jambu. Jangan. Terus saya terik. Saya bass ke? Banyak lupa squat lah. Kau antara baritone atau bass? Bergantung pada note kau boleh reach E bawah tak? Abang duduk boleh? Eh tapi dia besar lah. Dia boleh low kan tadi? Dia boleh besar. Tapi saya detect bila tak setuju, note atas dia bunyi recording. Note atas tak sedap. Tapi kalau live, sedap. Baju bangku. Sekarang ni Syed lah. Eh, tak lain. Sebab apa-apa besi ni. Motivator. Motivator. Anak dia kena motivate diri dia.